Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dadi Peternak Desa. Ya, hari ini saya akan membahas membahas video di sini mengenai pakan rumput yang menyebabkan kelinci mencret ya. Ada beberapa teman dan temanku mengeluhkan mengapa kelinci kok mencret diberi pakan rumput. Ya, di sini saya membahas bagaimana cara mengatasi kelinci mencret diberi pakan rumput ya. Saya berikan video ini singkat namun bisa dimengerti ya. Untuk pertama-tama teman-teman kayak punya saya ini saya berikan ke kelinci itu 5 sampai 10 jam setelah mencari rumput. Jadinya setelah mencari rumput saya diamkan si rumput itu selama 5 sampai 10 jam. Nah, seperti ini pakan yang sudah kemarin ya. Ini yang mencari rumput orang tuaku, jadinya seperti itu lah. Dan ini baru saya yang baru mencari rumput. Ini saya biasanya saya diamkan 1 hari, kalau saya 1 hari. Namun untuk kelinci 5 sampai 10 jam sudah bisa diberikan agar tidak mencret. Mengapa demikian? Kelinci itu kalau makan rumput yang masih segar itu tidak tahu mengapa kok langsung mencret ya. Punyaku ya pernah kejadian seperti itu dan saya tanya-tanya ternyata harus dialumkan dulu seperti itu. Ya, seperti itu, dibiarkan atau diler ya, bahasa Jawanya diler. Ya, seperti itulah, setiap hari kalau saya memberikan pakan untuk si kelinci-kelinciku ini, caranya didiamkan dulu atau dilayukan dulu sekitar 5-10 jam baru diberikan ke kelinci. Seperti itulah cara aku ya. Semoga teman-teman bisa mengerti. Kalau belum mengerti bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya tidak panjang untuk membahas video ini. Saya sebelumnya sudah bisa membahas di video lainnya juga ya. Oke, terima kasih sudah menonton di videoku ini. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.